Awas ceblok. Tampil bersama King Nasar, Farel Prayoga akui masih kerap gugup saat manggung malam ini. Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik yang saat ini sedang trending-trendingnya. Walaupun masih usia 12 tahun, ia telah menjadi penyanyi cilik hebat yang dipuji berbagai penikmat musik di Indonesia. Farel Prayoga pun mulai dikenal sejak menjadi bintang tamu di Istana Negara bulan lalu. Selain aktif di bidang tarik suara, Farel Prayoga juga seringkali membagikan keseruannya dengan penggemar melalui video YouTube-nya. Ia suka membuat vlog, video main game, keadaan di belakang panggung, podcast, dan lainnya. Pada video yang diunggah tanggal 2 November tahun 2022, Farel Prayoga membagikan momen di belakang panggung. Saat dirinya menjadi salah satu bintang tamu yang berduet dengan King Nasar dalam sebuah acara Indosiar malam ini. Di acara tersebut, Farel Prayoga membawakan beberapa lagu, antara lain medley, Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti Eksperi Cintaku, duet bersama King Nasar dengan Ojo Dibandingke. Duet bersama Phil dan Dea membawakan Terlukis Indah, serta tampil membawakan Opa Gangnam Style bersama para host DA5. Saat akan tampil, Farel Prayoga sempat mengatakan sebuah fun fact bahwa dirinya masih kerap gugup dan takut saat akan tampil di atas panggung, namun semua itu bisa terlewati dengan cepatnya. Fun fact, aku kalau manggung masih deg-degan loh, guys. Takut, berdoa, ujar Farel Prayoga. Terlebih untuk penampilannya membawakan medley, Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti Eksperi Cintaku, yang mengharuskannya menaiki sebuah ayunan yang digantung di langit-langit menggunakan sling. Farel Prayoga mengaku itu baru pertama kalinya. Namun sebagai penyanyi profesional, dirinya harus tetap mampu membawakan lagu tersebut dengan baik. Rupanya Farel Prayoga mampu tampil maksimal dengan King Nasar malam ini, yang sukses bikin Studio 5 Indosiar gempar dengan penampilannya. Itulah berita yang pertama, yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Artikel ini memuat informasi mengenai konser MNC Group 33 Anniversary yang dimeriahkan oleh Farel Prayoga dan Weird Genius yang ada di jadwal RCTI Rabu tanggal 2 November tahun 2022. Waktu penayangan dari konser MNC Group 33 Anniversary akan tayang sore ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat yang dimeriahkan oleh Farel Prayoga dan Weird Genius yang terdapat di jadwal RCTI Rabu tanggal 2 November tahun 2022. Mungkin saja Farel Prayoga dan